Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, sahabat sekalian, berjumpa kembali dengan video Ayah Sihab ya. Dan alhamdulillah kembali ke laptop ya. Pada kesempatan ini Ayah Sihab akan menyampaikan ya video yang khusus ya berhubungan dengan tema utama channel Ayah Sihab ya. Dan pada kesempatan kali ini Ayah Sihab ingin memperlihatkan tanaman Ayah Sihab yang ditanam di taman kecil Ayah Sihab di depan rumah ya. Alhamdulillah ayah bunda sahabat sekalian, di saat ini tanaman Ayah Sihab sudah tumbuh subur dan sudah siap dipanen ayah bunda sahabat sekalian. Selamat menyaksikan. Baik ayah bunda sahabat sekalian, ini adalah tanaman sawi yang ditanam beberapa minggu yang lalu ya, dan sempat ditanam kembali karena ada yang mati. Dan alhamdulillah pada saat ini ayah bunda sahabat sekalian bisa melihat sendiri ya, pertumbuhannya luar biasa sekali ya, alhamdulillah. Dan rencananya ya siap pada kesempatan ini akan memanennya ya, lumayan untuk lalapan ayah bunda sahabat sekalian. Ayah bunda sahabat sekalian, di video yang lalu Ayah Sihab juga pernah membuat video tentang cara memanen ya sawi, dan cara panennya ini tuh tidak langsung diambil semua ya bunda sahabat sekalian, tetapi kita ambil daun-daun yang sudah tua ya, 2 atau 3 lembar ya, supaya nantinya pohon ini terus tumbuh ayah bunda sahabat sekalian. Jadi di sini kan ada daun-daun yang masih muda. Nah, ini kita biarkan dulu ayah bunda sahabat sekalian. Nah, seminggu atau 2 minggu kemudian kita lihat lagi, pastinya daun ini akan sudah tua lagi dan kita bisa panen lagi ayah bunda sahabat sekalian. Nah, seperti itu ayah bunda sahabat sekalian cara memanennya, supaya tanaman sayuran kita tetap berproduktif ayah bunda sahabat sekalian. Ayah bunda sahabat sekalian, jika ayah bunda sahabat sekalian memperhatikan daun sawi Ayah Sihab ini, terdapat daun yang bolong-bolong ayah bunda sahabat sekalian. Ini adalah memang sengaja Ayah Sihab tidak pakai desinfektan, dan daun ini sangat disukai oleh serangga ayah bunda sahabat sekalian ya. Dan menurut ahli gizi, tanaman ini adalah bagus ya dibanding dengan ada sayuran yang mulus-mulus gitu. Nah, ini dipertanyakan apakah tanaman ini pakai disinfektan atau enggak ya bunda sahabat sekalian. Nah, ini adalah tampilan sayuran yang sudah dipanen ayah bunda sahabat sekalian. Jadi tidak habis ya, ditinggalkan sebagian ayah bunda sahabat sekalian.
Baik ayah bunda sahabat sekalian, alhamdulillah pekerjaan ayah Shihab sudah selesai. Alhamdulillah panennya sudah selesai bunda sahabat sekalian, dan tadi di samping ayah Shihab panen ya, juga membersihkan rumput-rumput yang sudah panjang, juga tadi sekali memberi pupuk. Jadi lumayan berkeringat. Olahraga rutin ayah bunda sahabat sekalian, alhamdulillah ayah siap punya kegiatan seperti ini. Jadi di rumah di samping berkarya juga bisa olahraga ayah bunda sahabat sekalian. Jadi olahraganya tidak harus khusus, cukup bersih-bersih di taman saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Terima kasih ayah bunda sahabat sekalian sudah menonton ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.